Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah walhamdulillah wala akbar, wala khawla, wala Wa la ilaha illallah wa allahu akbar Wa la hawla wa la quwata illallah Billahi azim Allahumma salli wa sallim Mubarak ala Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Shadu wa la ilaha illallah Wa daulahi sharikalah Wa shadu anna Muhammadun an abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wasallam La nabiya wa ba'da Pertama-tama marilah dari lubuk hati kita yang paling dalam kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang sangat sayang pada kita. Tuhan yang mencukupi seluruh kebutuhan lahir batin kita. Tuhan tempat kembali kita nanti. Kita tidak akan kemana mana Kita sedang berjalan menuju Allah. Kita sedang berjalan menuju kematian kita. Harapan kita kepada Allah mudah-mudahan dalam perjalanan kita menuju Allah Dalam perjalanan kita menuju kematian kita Allah tuntun kita tetap dalam ketaatan kepada Allah Allah bimbing kita selalu berada di agama yang lurus Sehingga kalau datang waktunya Allah anugerahkan kita kematian yang khusnul khotimah Selama di dunia dan selama di akhirat Amin ya Rabbal Alamin Jamaah Bapak Ibu hamba Allah yang insya Allah dirahmati Allah Tema kita hari ini adalah pandemi pengingat bahwa kita selalu dalam jalan menuju Allah. Pandemi itu adalah wabah yang sudah menyebar ke seluruh dunia. Itu dia pandemi. Tapi harus kita yakini juga bahwa pandemi itu adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Rabbana ma khalaqta hadza Apapun yang Allah ciptakan itu tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia. Pasti ada hikmah di baliknya. Walaupun tidak selalu kita tahu hikmah apa di balik pandemi ini. Mungkin kita tidak tenang. Tapi dalam Al-Qur'an wa 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 antum la Boleh jadi kalian tidak suka tapi itu baik bagi kalian. Boleh juga kalian suka, tapi itu tidak bagi-bagi. Allah tahu tentang kalian, dan kalian tidak tahu apa-apa tentang Allah. Jadi, kita yakin saja bahwa Allah menurunkan pandemi yang namanya COVID-19 atau virus corona, pasti ada hikmah di baliknya. Walaupun tidak selamanya kita tahu apa hikmah di balik itu, paling tidak akhir-akhir ini kita sangat sering ingat Allah, sangat sering ingat kematian. Karena berapa ribu yang sudah meninggal dunia di Indonesia, bahkan di dunia sudah ratusan ribu yang meninggal gara-gara COVID-19 ini, maka ini membawa kita untuk berpikir bahwa kita sedang menuju kematian kita. Kita sedang menuju Allah. Hikmah ini yang paling tidak bisa kita tangkap dengan adanya pandemi 19 ini. Kita ingat bahwa kita tidak akan selamanya di dunia, bahwa kita pasti menuju Allah. Dalam rangka menuju Allah kita harus menjaga diri kita agar selalu dalam posisi bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu nanti akan masuk surga. Kalau kita meninggal dalam kondisi tidak bertakwa maka tempat kita di neraka Allah. Maka oleh karena itu kita harus selalu menjaga posisi kita dalam kondisi bertakwa. Puasa merupakan salah satu cara agar kita menjadi orang yang bertakwa kita masih ingat ayatnya Alhamdulillah ibn syaitan yang rajim ya yu amanu kutiba kama kutiba ala lazina minkum likum la'alakum hai beriman diwajibkan kalian berkuasa sebabkan diwajib kepada orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa jadi kuncinya agar kita selalu menjadi orang yang bertakwa Ramadan mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa sebentar lagi Ramadan mau berakhir Padahal kita harus selalu dalam posisi menjadi orang yang bertakwa. Jangan-jangan setelah Ramadan, ajal kita, mendatangi kita. Kalau kita tidak dalam posisi bertakwa, alangkah ruginya kita. Oleh karena itu, salah satu tugas penting kita sekarang adalah agar kita bisa membawa Ramadan itu keluar Ramadan. Bagaimana kita agar bisa meramadankan semua bulan? agar setiap bulan dalam bulan-bulan setelah Ramadan kita tetap terjaga menjadi orang yang bertakwa sahabat pernah sewaktu Ramadan mau berakhir menangis mereka kenapa mereka menangis karena ditinggalkan Ramadan sebab mereka pernah mendengar Nabi bersabda apa kata Nabi kalaulah kalian tahu betapa dahsyatnya Ramadan itu paling kalian paling paling kepingin semua bulan itu Ramadan dan benar, sahabat kepingin semua bulan Ramadan karena begitu, begitu luar biasanya Ramadan itu. Tapi tentu saja tidak bisa. Setelah Ramadan pasti sawal. Setelah itu Zulkaid dan Zulhijjah dan seterusnya. Untunglah mereka mendapatkan cara bagaimana agar bisa meramadankan semua bulan. Agar bisa meramadankan semua bulan, Sahabat mencoba membawa amalan-amalan Ramadan itu keluar Ramadan, mencoba latihan Ramadan itu, itu dibawa keluar Ramadan karena latihan itu baru bermanfaat. Kalau kita bisa memanfaatkannya, bisa menggunakannya, kita latihan komputer, tapi sampai di rumah nggak bisa untuk menggunakannya. Itu percuma, latihan itu harus bisa, dan latihan Ramadan baru bisa dianggap sukses kalau setelah Ramadan kita mampu. Melakukan amalan-amalan Ramadan itu. Kita mampu meramadankan semua bulan. Sebagai contoh sederhana. Bulan Ramadan kita disuruh puasa. Mungkin setelah Ramadan masih kita lanjutkan lagi. Dengan puasa Senin, Kamis, Satu, Tiga hari pertengahan bulan. Itu dalam rangka untuk meramadankan semua bulan. Karena kata Nabi. Ahabu amal ilallah adwamu wa waingqollah amal yang paling dicintai Allah adalah terus menerus walaupun sedikit mungkin Ramadan kita puasa 30 hari tapi setelah Ramadan mungkin cuma Senin kemis atau cuma tiga hari pertengahan bulan tapi kita sudah menjadi orang yang meramadankan... semua bulan insya Allah sedekah kita rajin pada bulan Ramadan bawa keluar Ramadan paling tidak ada lima amalan penting yang harus kita bawa keluar Ramadan agar kita mampu meramadankan semua bulan yang pertama Ramadan itu disebut juga dengan Syahrus Sabar Bulan kesabaran Bulan melatih kita sabar Kita dilatih sabar Untuk tidak makan walaupun lapar Kita dilatih untuk tidak minum walaupun haus Kita dilatih untuk tidak hubungan dengan istri siang hari Walaupun kita kepengen Kita dilatih untuk tidak marah Dan Alhamdulillah tahun ini latihan itu bertambah banyak kesabaran itu bertambah banyak dengan adanya pandemi ini kita minta untuk sabar yang lebih dari biasanya kalau biasanya cuma sabar untuk tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, tidak marah hari ini kita diminta sabar untuk stay at home sabar untuk tidak tarawih bersama sabar untuk tidak tadarus bersama tidak bisa buka bareng bahkan tidak bisa iktikaf jangan-jangan besok juga tidak bisa idul fitri itu kesabaran yang sangat menyakitkan karena tidak bisa melakukan sesuatu yang kita inginkan tapi yakinlah kata Allah Allah sabirin Allah sayang dengan orang yang sabar dalam ayat lain sabirin Allah bersama orang yang sabar bahkan ada ayat yang mengatakan bahwa orang-orang yang sabar itu diberi balasan tanpa batas maka sebetulnya beruntunglah kita yang bertemu dengan pandemi Beruntunglah kita yang bisa berpuasa dalam rangka ada COVID-19 Karena kesabaran kita bertambah Karena kita bisa bertambah sabar dan dicintai Allah Ini yang kita bawa keluar Ramadan Setelah Ramadan selesai besok Jangan berhenti untuk jadi orang yang sabar Terus sabar sampai datang Ramadan berikutnya Insya Allah kalau kita mati di luar Ramadan, kita jadi orang yang bertakwa karena Allah sedang mengamalkan amalan Ramadan. Yang kedua, Ramadan melatih kita untuk membersihkan diri, membersihkan dosa. Target utama Ramadan itu kan sebetulnya membersihkan dosa. Kata Nabi dalam hadis yang sangat terkenal, "Man shoma Ramadan imanan wa wahdi saban, lahu min dzambi." Barang siapa yang berkuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mencari pahala dari Allah, diampuni dosa-dosa yang lalu. Jadi, target Ramadan itu diampuni dosa. Maka, orang yang sukses Ramadannya, kata Nabi setelah Ramadan selesai, dia seperti bayi yang baru dilahirkan. Ramadan juga menyuruh kita untuk sholat malam. Kata Nabi dalam hadis yang sangat terkenal juga man qoma iman dan wahti saban taqaddama min zambi siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh iman dan mencari ridho Allah diampuni dosa-dosa yang lalu. Jadi salat malam itu hanya tidak hanya sekedar salat sunat tapi salat dalam rangka menghapuskan dosa. Sebetulnya banyak sekali amalan Ramadan yang targetnya membersihkan dosa. Sedekah Sedekah itu bukan hanya sekedar cari pahala, sedekah itu juga membersihkan dosa. Kata Nabi, sedekah itu akan menghancurkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Kita zakat, zakat itu juga membersihkan dosa. Menurutnya kita zakat fitrah, kita tobat pada bulan Ramadan itu juga membersihkan dosa. Kita istighfar Kata Nabi, wam, bukan kata Nabi lagi, kata Al-Quran, wa malsuan nafsahu. Siapa yang melakukan dosa dan menjalimi dirinya, Kemudian dia berkata kepada Allah, ya rahimah. Temunya Allah menyayanginya menyayangin, sangat menyayanginya. Zikir, zikir itu juga membersihkan dosa. Wazakirin Allah zakiran, wazakirat adalah makfiratan wajran azib. lagi laki yang berzikir, perempuan yang berzikir, Allah siapkan ampunan dan pahala yang besar berdoa. Kita disarankan untuk berdoa, Allahumma innaka anni. Itu doa yang disarankan agar kita membersihkan dosa sekaligus agar kita mendapatkan Lailatul Qadar. Berbuat baik. Selama Ramadan kita dilatih untuk berbuat baik. Apa kata Al-Qur'an? Innal hasanati yuzhibnasi'at. Kebaikanmu itu akan menghancurkan dosa-dosamu. Hampir semua kegiatan Ramadan memberi makan orang waktu berbuka, tidak hanya dapat pahala puasa, tapi juga akan membersihkan dosa. Maka, sebetulnya target Ramadan itu adalah dalam rangka membersihkan dosa. Yang ketiga, amalan yang harus kita bawa keluar Ramadan adalah mengutamakan akhirat daripada dunia. Imam Ghazali, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, mengatakan bahwa salah satu target Ramadan itu adalah agar kita jangan hubut dunia, jangan cinta dunia. Pada waktu-waktu di luar Ramadan, kita sering mengutamakan dunia. Alokasi hidup kita banyak untuk dunia. Lihatlah, penghasilan kita pasti lebih banyak untuk dunia daripada untuk akhirat. Waktu kita banyak untuk dunia daripada untuk akhirat Pikiran kita banyak untuk dunia daripada akhirat Pekerjaan kita, aktivitas kita banyak untuk dunia daripada akhirat Tenaga kita banyak untuk dunia daripada akhirat Jadi tanpa sadar kita sudah terjebak oleh dunia Datang puasa Puasa itu membawa kita untuk mengingat akhirat Untuk mendahulukan akhirat karena akhirat memang jauh lebih penting daripada dunia kata Al-Qur'an, wal Akhirat itu lebih penting daripada dunia. Kenapa? Wal akhiratu khairu wa Karena akhirat itu lebih baik sebab dia kekal. Dalam ayat lain inna hayatu dunia mata akhirat Dunia itu cuma sementara, akhiratlah yang kekal. Kita lihat kegiatan kita pada bulan Ramadan. Bangun tidur jam setengah tiga atau jam tiga, kita sahur sahur itu bukan urusan dunia walaupun makan tapi urusan akhirat itu setelah itu kita nunggu subuh kadang-kadang sambil baca Al-Quran baca Al-Quran akhirat sholat subuh akhirat setelah subuh kita kadang-kadang dengarkan ceramah paling tidak tadarus itu juga urusan akhirat dari subuh sampai maghrib kita puasa dan puasa itu urusan akhirat masih diselengi dengan sholat zuhur qabliyah ba'diyahnya sholat asar semuanya itu urusan akhirat maghrib kita berbuka jangan dipikir berbuka itu urusan dunia walaupun makan dan minum itu juga urusan akhirat karena orang yang menyegarkan berbuka dapat pahala sunat setul sholat maghrib setelah itu sholat isya setelah itu sholat taraweh setelah itu tadarus sampai tidur lagi akhirat jadi sejak kita bangun tidur sampai tidur lagi akhirat akhirat dan akhirat begitu ramadan mendidik kita agar mengutamakan Akhirat daripada dunia, sebab kalau kita mengutamakan dunia, Allah sudah mengancam di dalam Al-Quran. Apa kata Allah, Adapun orang yang melampaui batas yang lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguhnya neraka, lah tempat tinggalnya, ancaman Allah, neraka bagi orang yang mengutamakan dunia. Maka Ramadan melatih kita mengutamakan akhirat. Yang keempat tadi, kami katakan ada lima yang perlu kita bawa. Kita dilatih dalam Ramadan-Ramadan untuk berbuat baik. Berbuat baik itu luar biasa. Tidak hanya sekadar dapat pahala, tapi akan membersihkan dosa. Innal hasanati yuzibana sayyiat. Orang yang berbuat baik itu mengangkat dosa-dosanya. Allah mencintai orang yang berbuat baik. Wa asinu Berbuat baiklah Allah sayang dengan orang yang berbuat baik. Inna Allah karibu minal Rahmat Allah itu dekat dengan orang yang berbuat baik. Maka mari

bersedekah, menahan amarah, memaafkan, berbuat baik itu adalah kerjaan orang-orang yang berbuat baik. Mari setelah Ramadan kita lanjutkan selalu berbuat baik. Terakhir yang kelima, apa yang harus kita bawa keluar Ramadan? Kita harus membawa ketua Ramadan itu, kemampuan untuk mengendalikan diri. Puasa itu imsak. Imsak itu menahan, mengendalikan diri, menahan diri. Apa yang harus kita kendalikan? Selama Ramadan kita diminta untuk mengendalikan niat kita, kita tidak sah puasa tanpa niat. Maka sebelum Ramadan, sebelum kita puasa, kita harus meniat malam harinya. Kita juga harus mengendalikan diri kita. Ada tiga hal dalam diri kita yang perlu kita kendalikan: lisan kita, perbuatan kita, emosi kita. Pada bulan Ramadan kita kendalikan lisan kita, tidak berkata yang tidak baik, tidak mudah marah. Kalau dipantang orang itu marah, kita katakan, "Ana, suamimu, aku sedang berpuasa." Tidak mudah untuk meledak-ledak emosinya. Kita kendalikan, kemudian yang tidak kalah pentingnya yang kita kendalikan pada Ramadan adalah harta kita. Kita paksa diri kita untuk berzakat fitrah, kita paksa diri kita untuk bersedekah. Pada bulan Ramadan sangat mudah sekali kita untuk bersedekah, dan mereka mengendalikan harta kita. Kemudian yang perlu kita kendalikan juga adalah akhlak kita agar kita berakhlakul karimah karena Nabi katakan inna mabu istuli utami mama karimal akhlak semuanya kalian diutus untuk menyempurnakan akhlak dan terakhir yang harus kita kendalikan hati kita hati inilah yang paling penting kita kendalikan dua hal yang perlu kita kendalikan dari hati adalah penyakit hati dan dosa jangan sampai hati kita ditimbun-timbun oleh dosa mari kita kendalikan hati kita dari dosa kejajawi baik des, dosa yang dilakukan oleh mata Melihat yang tidak pantas, seperti aurat lawan jenis, mendengarkan gibah itu harus kita kendalikan. Kendalikan juga kaki kita, tangan kita, kendalikan semuanya. Agar dosa tidak menumpuk dan penyakit hati harus kita kendalikan. Jangan kita hasad, dengki, dan iri agar hati kita bersih, karena Allah akan melihat ke hati kita, bukan melihat kepada rupa dan bentuk kita. Itulah lima hal yang harus kita kendalikan dalam rangka agar pandemi ini bisa membawa kita ke jalan Allah. Agar bisa membawa ke kematian yang husnul khotimah. Agar bisa membawa kita dalam kematian yang bertakwa. Sehingga kita bertakwa tidak hanya pada bulan Ramadan, tapi setelah hari Ramadan kita tetap bertakwa. Mari kita Ramadan ke semua bulan dengan lima hal yang tadi sudah kita bicarakan. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada hari ini mendapat manfaat. Diridhoi Allah dan mendapat berkah أخير الكلام وبالله التوفيق وإدايا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لا اله الا الله محمد رسول